Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mas Rahman akan mulai ya kita ini untuk sosialisasi dan terima kasih Bapak dan Ibu sekalian dengan kami hari ini yang mana yang kita diskusikan sebelumnya ya kan bahwa setiap minggu akan melakukan sesi ini ya Bapak dan Ibu. Cuma kali ini formatnya akan sedikit berbeda. Pertama, kita membahas mengenai pengantar gitu ya terkait dengan si Patu. Apakah bagaimana tahapan-tahapannya gitu ya, bagaimana konsekuensi teknisnya misalnya. Nah, sudah Pak untuk menyentuh lebih teknis lagi kepada Bapak dan Ibu. Bagaimana pemanfaatan teknisnya gitu ya. Nah, itu insya Allah pada hari ini kita akan bersama-sama 12 sampai siang membahas beberapa topik-topik ya. Nah, topik-topik ini ya Ibu dalam menguatkan sistem si patuh ini. Karena itu mungkin yaitu baik soalnya lah oke. Mohon maaf yang di sebentar hilang ya suaranya betul apa tidak? Baik, sebentar. Diganti.
kembalikan ke yes, yes, yes. Baik, Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah, insya Allah internet ada kembali seperti halnya. Ya, sesuai dengan diskusi itu, hari ini kita akan membahas mengenai yang terkait dengan fitur baru, yaitu paket anak dan bayi dan input tanggal lahir untuk menghindar ganda yang didiskusikan di dan setelah itu kita akan dan langsung kita akan melakukan diskusi-diskusi terkait 6 item ini. Mas putus ya? Masih putus-putus ya, teman-teman ya. Masih. Iya, masih putus-putus ya. Mana itu? Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu ini sepertinya kok terkendala ya. Jadi kami ini punya jaringan internet itu cukup banyak ya, ada 5 atau ada 6 gitu. Tapi masih putus-putus juga. Mungkin ada perbaikan jaringan entah di mana ya. Baik, mohon ditunggu. Dan itu kami manggil teknisi jaringan kami. Oh, oke. Okay. Sudah ya, sekarang udah lancar ya kabarnya ya. Baik, ya ini. Makasih Mbak Ulfi ya. Kami lanjutkan ya diskusi terkait dengan beberapa hal ini ya. Pertama terkait dengan manajemen paket anak dan bayi ya. Apa sih latar belakangnya, kenapa kita menambahkan fitur ini ya sesuai dengan diskusi ini. Jadi kalau kita melihat ya dari masukan dari teman-teman juga semua bahwa paket itu tidak hanya untuk dewasa saja, ya, tapi juga untuk anak-anak dan bayi, ya, yang mana paket anak-anak dan bayi itu rupanya mendapatkan perlakuan yang berbeda, ya. Jadi artinya ada harga-harga yang tidak sama antara paket anak dan bayi, ya, dengan yang paket dewasa. Baik, nah tentu saja, ya kan, karena diri si Patu sendiri ini juga mewajibkan Bapak dan Ibu untuk mendefinisikan harga paket, ya.
Jadi kami juga akan menambahkan fitur terkait dengan hal ini, ya kan? Yaitu untuk mendefinisikan manajemen paket anak dan bayi. Baik, Mas Arif, silakan Mas. Mas Arif Rahman di Bali. Jadi seperti halnya Bapak dan Ibu ketahui ya, terkait dengan fitur ini, Bapak dan Ibu bisa akses langsung di halaman Sipatu ya. Jadi kalau kita login ke halaman Sipatu, seperti halnya sekarang bisa dilihat di layar ya. Itu kita bisa gunakan fitur untuk melakukan pengelolaan paket, ya kan? Dan apabila ternyata paket tersebut merupakan paket yang untuk anak dan bayi, silakan Mas, bagaimana cara mendefinisikannya? Itu seperti halnya bisa kita lihat di sini. Kalau kemarin kita menanyakan hanya harga satu jenis harga saja ya dalam pembuatan program, sekarang Bapak dan Ibu juga bisa mendefinisikan ya jika harganya itu untuk dewasa anak atau bayi ya. Ini juga sudah, kami juga sudah menambahkan permintaan dari Bapak dan Ibu untuk konfigurasi paket-paket yang selain double, triple, sama quad ya. Jadi ada yang suite, ada yang quad, ada queen, ada hexa, sampai octa ya, yang 8 kamar ya. Nah, yang mana fitur-fitur ini nanti akan kita, saat ini sudah Bapak dan Ibu bisa gunakan dan manfaatkan untuk melayani jamaah ya di sini. Jadi harganya tentu saja nanti akan berbeda apabila ternyata ada yang harga anaknya dan harga bayinya berapa, itu Bapak dan Ibu bisa spesifikasikan secara berbeda. Aturannya tetap sama ya Bapak dan Ibu ya, kalau misalnya tidak diisi atau nol ya Mas Arif ya, itu nanti kami tidak akan tampilkan. Jadi mungkin kemarin ada yang protes loh, saya sudah import sesuai dengan format, ya kan, sesuai dengan format itu kok tidak bisa setelah diimport. Nah itu mohon dicermati Bapak dan Ibu, itu masalahnya adalah bukan dari sisi sistemnya ya, tapi dari sisi Bapak dan Ibu itu belum mendefinisikan harga paket untuk yang sudah yang dimasukkan itu ya. Jadi misalnya Ibu jenis kamarnya dua, jadi kamarnya double gitu ya, tapi double-nya sendiri Bapak dan Ibu nggak masukkan harganya di sini, ya kan? Nah, itu yang menyebabkan kemudian permasalahan terkait dengan import data yang kemarin terjadi. Ya, ada request ya, videonya kurang jernih. Apa betul ya Mbak Ulfi ya? Iya, ya, dari Mbak Ulfi katanya jernih, mungkin dari koneksi internet Bapak dan Ibu kalau begitu. Mas Arief bisa di-zoom ya? Ini tolong di-zoom. Tampilannya ya. Ini sudah kami zoom sekarang. Jadi yang Bapak dan Ibu bisa lihat di sini bahwa yang kami maksud itu tadi ya sudah. Nah, ini sudah kami zoom. Terima kasih. Nah ini sudah terzoom. Nah Bapak dan Ibu di sini bisa dimasukkan nih kalau misalnya ternyata harga kamar double-nya berapa, harga anaknya berapa, harga bayinya berapa ya. Nah, mungkin kami tidak mengenakan yang kalau biasanya di dalam travel kan di dalam brosurnya itu kan ada keterangan, oh untuk harga paket anak potongan berapa, harga bayi potongan berapa. Nah, kami tidak menanyakan hal tersebut. Kami hanya menanyakan kira-kira harga akhirnya berapa ya. Jadi bukan dari kami ya, tapi dari Bapak dan Ibu langsung tinggal memasukkan itu harganya mau dikenakan dengan harga berapa. Apabila sudah, Bapak dan Ibu tinggal menyimpan saja ya, seperti halnya yang dilakukan seperti biasa ya. Ya, terima kasih Pak Nabil ya. Jadi itu bukan di sisi kami ya masalah Zoom itu, tapi terkait dengan kejernihan warna, kejernihan gambar itu lebih dari sisi Bapak dan Ibunya. Jadi kami sendiri merekam dengan resolusi Full HD ya harusnya, jadi harusnya tidak ada masalah ya. Baik, ini adalah fitur yang pertama. Fitur yang kedua adalah terkait dengan
ini ya, input NIK ya. Jadi kemarin kami mendapatkan satu kendala ya. Jadi kami sambil sampaikan kepada Bapak Bapak itu, kami kan menggunakan kata kunci atau identitas kunci itu menggunakan NIK ya. Dan NIK itu sementara ini, sebelum ini kami gunakan secara tunggal. Jadi hanya NIK saja yang kami cek. Namun demikian, ternyata ada travel-travel yang memasukkan NIK itu tidak benar begitu ya. Yang mana kami mungkin tidak perlu sebutkan gitu ya, travel yang mana gitu ya. Kami akhirnya tahu bahwa NIK yang dia masukkan itu tidak valid ya. Nah, oleh karena itu kami sekarang membuat sistem yang mana NIK itu harus dipadupadankan dengan tanggal lahir. Jadi apa tujuannya ini? Tujuannya adalah kami dengan dipadupadankan dengan tanggal lahir tersebut harapkan Bapak dan Ibu tidak ngarang gitu ya datanya ya. Dan yang mana di situ kami juga sudah nanti akan mengenakan aturan baru ya mengenai upload ya, mengenai aturan upload. Jadi supaya memperkuat ya data tersebut, apabila ternyata nanti ada konflik gitu ya, nanti kami bisa upload juga datanya. Jadi data KTP-nya yang diupload yang dimaksud ya, supaya kami verifikasi secara manual sebelum sedang kami integrasikan dengan teman-teman di Sebagai Dapil. Nah, mungkin bisa tunjukkan Mas Ari seperti apa yang masukkan tanggal lahir itu. Ya, jadi seperti hanya kita bisa lihat di sini apa pada Ibu. Jadi pada saat pendaftaran, yang mana pendaftaran di sini juga sudah pada Ibu sudah biasa ya menggunakannya ya. Jadi tidak perlu terlalu diulang. Mungkin nanti setelah ini teknis kita akan ulang kembali. Nah, pada saat Bapak dan Ibu memasukkan tanggal lahir gitu ya, nomor identitas maksudnya. Contohnya ini gitu ya. Kami juga akan meminta pada Ibu untuk memverifikasi data yang ada di sini. Jadi kami sudah tahu database itu sebenarnya ada. Jadi kalau sudah ada masukan di dalam database kami, ya kan, NIK ini, maka Bapak dan Ibu kami minta memasukkan tanggal lahir. Apa tujuannya? Supaya Bapak dan Ibu mendapatkan kepastian gitu ya, bahwa ini sebenarnya data yang sudah ada di dalam sistem database kami. Sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu mengulang input lagi. Ini contohnya ya, nah, ini yang sudah ditunjukkan gitu ya. Jadi, ya. Jadi apabila ternyata database ini tidak sesuai dengan database kami, ya kan, maka nanti ada keterangan seperti ini, gitu ya. Akan ada keterangan seperti ini. Yang mana keterangan ini nanti akan menghindarkan Bapak dan Ibu menggunakan NIK yang salah. Atau setidaknya meminimalisir ya, setidaknya meminimalisir. Nah, apabila ternyata diinputkan data yang benar, wah jadi tahu nih Mas, tanggal lahirnya Mas Harif. Oh tetap ini ya. Ya, ini demo saja rupanya, diingatkan Mas Harif. Coba sambil kelola siapa deh, cari Mas Harif itu tanggal berapa ya. Ya, nanti kita akan demonstrasikan Bapak dan Ibu. Jadi tanggal lahir ini harus sesuai dengan ini. Mas Arif lupa rupanya tanggal lahir yang buat demo itu berapa ya? Mohon maaf. Baik, nanti Mas Arif akan mencoba mengingat-ingat gitu ya tanggal lahir berapa. Tapi secara umum ini adalah dua fitur baru yang cukup krusial. Nah ini 30 September 1991. Tanggal benar apa gimana Mas? Salah juga. Nanti Mas Arya akan mengingat-ingat tanggal lahirnya untuk testing. Baik, secara umum ini adalah dua fitur baru ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau yang kemarin belum ada sistem konfirmasi database ini, sekarang sudah ada konfirmasi, yang mana tujuannya sebenarnya adalah untuk memastikan supaya Bapak dan Ibu menggunakan NIK yang sahih ya dalam database kami ya, yang mana ini cukup kami percaya cukup penting bagi memastikan supaya data dari Bapak dan Ibu sahih ya, sampai nanti kemudian kita padupadankan dengan data dari dispenduk. Baik, sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab ya Bapak dan Ibu ya, sesi tanya jawab
yang mana sesi tanya jawab tersebut. Insya Allah nanti supaya tidak terlalu lama ya, mungkin sekitar 15 menit saja. Setelah itu Mas Arif Rahman dan Mbak Ulfi akan melakukan demonstrasi sistem ya terkait dengan itu, supaya nanti Bapak dan Ibu waktu untuk memanfaatkannya tidak terlalu bisa panjang gitu ya waktu untuk trainingnya. Jadi nanti tidak ada lagi yang cerita ya, oh saya kok belum melakukan sosialisasi YouTube-nya tidak jelas gitu ya. Nah itu saya rasa sudah nggak perlu ngomong seperti itu lagi. Kenapa? Karena sebenarnya sudah dilakukan ya di sini. Baik, silakan Bapak dan Ibu, kami sediakan 15 menit untuk tanya jawab terkait dengan sistem ini sambil Mas Arif akan setelah itu Mas Arif akan mendemonstrasikan sistemnya terkait dengan beberapa topik-topik ini ya. Ya seperti ini, yaitu terkait dengan buat paket, buat akun, update buat pengembangan hotel dan bisa. Silakan Bapak dan Ibu. Mangga. Untuk leader ya, Mas Arif leader masuk di mana ya sekarang ya? Kenapa? Iya, ini jadi ada pertanyaan dari di Safari Tour Travel ya. Jadi untuk leader ya, ini ada pertanyaan ya, leader masuk kemana, kan dibayarin kantor ya. Untuk leader leader masih perlu dimasukkan data enggak gitu ya? Ya perlu gitu ya, tapi tetap masuk dalam pendaftaran, tapi harganya Mas ya, pertanyaannya kan harganya, karena harganya kan dibayar di kantor. Baik, itu nanti kita akan akomodasi, tapi khusus untuk persiapan pencetakan kartu itu kami sudah sediakan ya, terkait dengan leader itu, yaitu dia akan masuk di mana ya. Jadi di sini mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat ya, di situ ada perwakilan PPU untuk masing-masing paket di sini, dan di situ ada input juga untuk mutawif. Jadi artinya di manakah informasi ini akan muncul, informasi ini akan muncul pada kartu dan ID card yang nanti akan dibagikan oleh Bapak dan Ibu. Jadi kalau kartu di belakangnya itu nanti akan bisa dilengkapi dengan informasi dua ini ya. Kalau ternyata informasi ini tidak ditampilkan ya Bapak dan Ibu, nanti defaultnya yang kami masukkan adalah pimpinan travel. Ya, jadi kalau misalnya ternyata Bapak dan Ibu belum punya kesempatan masukkan detail itu, kami akan masukkan nomor kontak travelnya. Jadi kalau di dalam grup itu ternyata ternyata ada yang belum dimasukkan ya, nanti kartunya akan menggunakan informasi dari kontak yang ada di dalam konfigurasi. Kalau nggak ada juga nanti kosong bagi Bapak dan Ibu. Nah, mohon dimanfaatkan fasilitas yang sudah kami siapkan ini supaya Bapak dan Ibu nanti juga bisa melayani jamaah dengan jauh lebih baik. Baik. Ya, dari Nabil di Batuoh ya. Kalau paket anak kita buat sama harganya gimana Pak? Tidak ada masalah ya. Jadi justru kami ini kan sebenarnya mengakomodasi permintaan Bapak dan Ibu untuk harga paket anak yang sama, yang berbeda dari maaf, yang berbeda ya. Harga berbeda untuk paket ya. Nah, apabila ternyata memang harganya sama, ya pertanyaannya apakah perlu input apa enggak kan begitu. Jadi kalau misalnya ternyata memang harganya sama, Bapak dan Ibu tidak perlu input ya Mas Arif ya? Kasih harga yang sama. Oh ya, mohon maaf. Jadi kalau misalnya ternyata ada anak, memang didesain untuk anak. Jadi pertanyaan yang pertama Bapak dan Ibu harus jawab adalah ada untuk anak enggak gitu. Kalau memang ada untuk anak gitu ya, atau ada untuk bayi, silakan harganya dimasukkan sama dengan harga dewasa saja ya. Nah, itu yang mungkin menjadi jawaban ya. Baik. Untuk harga paket umroh, apakah ada fitur diskonnya? Ya, sementara ini tidak ada, Bapak dan Ibu. Ya kan, karena itu keputusan bisnis ya. Yang kami ingin kedepankan dan ingin lindungi, itu sebenarnya adalah bukan harga sebelum diskonnya, Bapak dan Ibu. Tapi adalah harga yang nanti insya Allah dibayar oleh customer. Ya. Jadi, ibaratnya misalnya Bapak dan Ibu mengenakan
mempublikasi harga tertentu, kemudian customer tertentu harganya tertentu, begitu ya. Itu tentu saja yang kami kenakan adalah harga yang dikenakan pada dia ya. Jadi maksudnya harga akhirnya saja gitu ya. Kami proses menuju diskonnya kami tidak perlu terlalu ini, tidak diatur dalam hal ini ya. Yang jelas adalah harga yang tampil di sana, Bapak dan Ibu terserah mau ditampilkan harga setelah diskon atau sebelum diskon. Cuma ini tujuannya adalah untuk mengakomodasi dan memastikan supaya aturan di dalam PMA untuk biaya referensi itu bisa dicakup ya. Jadi seperti Bapak dan Ibu sudah ketahui, biaya referensi adalah sekarang 20 juta ya. Dan nanti kami nanti akan coba otomatisasi proses untuk mengakomodasi apabila ternyata ada harga yang di bawah 20 juta. Jadi misalnya ternyata ada harga di bawah 20 juta, nanti Bapak dan Ibu insya Allah bisa laporkan melalui Sipatu ke Sipatu supaya Bapak dan Ibu bisa mengidentifikasi kenapa kok bisa ketemu 20 harga di bawah 20 juta. Nanti kami akan akomodasi juga. Baik, dari Arafah Mina, di atasnya dari Andri Eldrin ya. Kontak ID card bisa lebih dari satu kah? Bisa. Kami akomodasi dua ya. Jadi artinya sementara ini kami akomodasi dua. Kenapa dua? Karena kebetulan masih kami lihat lazimnya travel itu ada dua ya. Nah, jika ternyata ya, ini sekaligus juga menjawab kebutuhan yang dari Arafah Mina ya. Jadi jika ID card ada tiga nomor gitu ya. Jika ternyata ada tiga nomor kontak ya, ya kami juga mungkin tahu ya di beberapa travel-travel yang mungkin punya 7 gitu ya, ada yang punya mungkin 5 gitu ya kontaknya di Saudi ya. Nah itu mohon dipilih dua yang menurut Bapak atau Ibu paling penting untuk bisa dihubungi ya. Dalam artian kami memahami bahwa itu sebenarnya adalah prinsipnya kalau tidak bisa kontak yang ini gitu ya. Tapi untuk menstandarkan hal ini, Bapak dan Ibu mohon pilih dua yang paling penting saja yang akan dicantumkan dalam ID card. Jika ternyata lebih dari dua, silakan akomodasi dalam bentuk mungkin misalnya begini. ID card itu kan ada kantongnya ya Bapak dan Ibu ya. Nanti kantongnya itu mungkin dilengkapi kartu atau seperti Bapak dan Ibu sekarang sudah sediakan, sudah ada buku dan segala macam. Tapi yang dari sisi ID card kami akomodasi dua. Ya. Baik, pertanyaan dari Nabil Hibatullah ya. Pak, untuk pengajuan visa, kalau misalnya kita menggunakan pihak ketiga itu bagaimana? Nah, ini kami tunjukkan juga bagaimana prosesnya. Alhamdulillah, kami sekarang sudah mengecek proses ini sebenarnya sudah berjalan. Dan tinggal masalah penyesuaian-penyesuaian saja dari provider visa ya. Kami lihat sudah cukup banyak provider visa yang berjalan ya di situ ya. Kami nanti akan dorong lagi supaya provider visanya bisa benar-benar berjalan. Baik, rekomendasi paspor kita bisa buat langsung di Sipatu kan ya. Dari sisi fitur sudah bisa ya, tapi untuk dari sisi kebijakan, kami sekarang sedang untuk memastikan supaya bukan hanya suratnya saja yang Bapak dan Ibu bisa gunakan. Jadi suratnya pun sebenarnya bisa digunakan untuk diberikan kepada teman-teman imigrasi ya sebagai lampiran rekomendasi, karena nanti data itu nanti akan disinkronkan. Tapi dari sisi sistem, yang mana nanti Bapak dan Ibu tidak perlu membawa surat, itu belum terlaksana. Jadi ide terbesarnya adalah kalau kita misalnya memang sudah bisa mengintegrasikan dari sistem SIMKIN imigrasi dengan Sipatu, itu bukan hanya Bapak dan Ibu bawa surat lagi ya, tidak harus bawa surat maksud kami, tapi Bapak dan Ibu sudah tinggal input aja dalam Sipatu, begitu datanya ada, nanti Bapak dan Ibu tinggal mengarahkan calon jemaahnya datang ke kantor imigrasi untuk mengurus visanya, mengurus paspornya. Dari situ Bapak dan Ibu sudah tidak perlu lagi untuk mencetak surat. Jadi sepertinya akan seperti itu sistemnya, karena dari mendapatkan arahan bahwa proses rekomendasi ini akan sedikit diubah dan sepatutnya. Baik, cara pengisian harga kamar anak bagaimana jika jamaah berangkat bersama anaknya? Apakah form harga anak diisi juga atau tidak? Jadi intinya begini kan Bapak dan Ibu, anak atau bayi itu dibedakan harganya, karena kemungkinan ada perubahan atau perbedaan kewajiban dari masing-masing anak dan bayi. Sebagai contoh misalnya bayi ya. Bayi kan tidak perlu tempat tidur sendiri misalnya. Dia kan mengikuti orang tuanya gitu ya misalnya. Jadi tentu saja walaupun
dia itu perlu mendaftar di Bapak dan Ibu, karena itu kita wajibkan, paspor sama visanya juga wajib. Tapi Bapak dan Ibu tentu saja juga harus mencantumkan data bayinya ya, data maksudnya siapa saja data bayinya dan dia bayar berapa begitu ya. Jadi kalau pertanyaan jawaban ini ya, kalau berikut sama berangkat sama anaknya kan sama-sama bayar ya Bapak dan Ibu ya, dari Imam Rahmat ya, ya berarti juga harus sama-sama dicantumkan ya. Cara pengisian kolom kategori usia dalam format Excel bagaimana? Ya, ini nanti Mas Arief akan bantu jelaskan ya. Jadi formatnya sendiri sudah standar. Dari Sahara Kafila, input data jamaah paling lambat berapa hari sebelum keberangkatan? Satu hari. Dari Sahara Kafila ya, jadi satu hari sebelum keberangkatan itu wajib data sudah ada. Kenapa? Karena pada hari H kami tutup sistem ini ya. Jadi kalau misalnya ada keberangkatan hari ini ya sudah tidak bisa diikuti lagi gitu ya, di dalam sepatu. Sementara ini sebelum launching nanti insya Allah dari Simbu masih bisa mengakomodasi ya. Nanti setelah di launching nanti akan ada perubahan di sana. Iya, untuk Kemenak itu juga Pak Admin, apakah sudah ada fitur, apakah sudah berlaku? Ya, ya seperti tadi kami sampaikan ya, Kemenak nanti kan sekarang kan ada proses namanya approval rekomendasi. Nah itu nanti kami akan coba untuk sederhanakan prosesnya sehingga tidak perlu ada proses untuk apa istilahnya ya, permintaan ada approval rekomendasi dari Kemenak, karena itu kan menambah proses ya. Jadi nanti antara si Patu dengan si Mungkin nanti langsung obrol-obrolan. Emralan, saya kok tidak bisa import data ya gitu ya, pengisian kamar tidak sesuai dengan referensi padahal sudah sesuai semua tapi tidak bisa. Tadi kami sudah jawab ya Pak Ramlan ya, jadi bisa jadi Bapak belum mendefinisikan harga paket kamar yang Bapak import ya. Jadi misalnya Bapak belum mendefinisikan harga yang triple berapa, tapi Bapak import juga yang triple gitu. Jadi nanti ada keterangan harga paket kamar tidak sesuai referensi angka 3 gitu ya, dan itu yang terjadi. Baik, saya rasa sudah cukup diakomodasi ya. Ya, karena tadi rekomendasi mereka sudah ada yang sepatu. Jadi nanti kita cukup membawa KTP KK. Iya betul, nanti insya Allah setelah launching akan seperti itu ya. Jadi tidak perlu lagi Bapak dan Ibu cetak rekomendasi. Sahara, ya, untuk pengajuan visa, ya sama ya, untuk pengajuan visa sama satu hari sebelum keberangkatan. Semua. Dari Riona Azeka Putri, jika harga per jamaah per keberangkatan berbeda-beda, diskonnya gimana ya Pak? Gitu ya. Mungkin begini aja ya, dari Riona ya, kami lihat memang ini adalah ada praktek ya seperti ini ya, dan diskonnya pun bisa macam-macam. Kalau kami lihat ada yang diskon dalam bentuk berapa nominal atau dalam diskon dalam bentuk persentase bahkan ya. Nah, itu yang menurut saya kita nanti akan coba pikirkan bagaimana formatnya. Tapi saran kami ya, sementara ini ya, yang ditaruh di dalam data sistem ini adalah, yang dimaksud adalah harga publis saja. Harga publis saja Bapak dan Ibu. Ya, nanti kami akan pikirkan bagaimana caranya untuk mengakomodasi masalah diskon itu. Karena kalau sudah kami akomodasi diskon itu sudah masuk dalam domain bisnis Bapak dan Ibu ya. Kami sebenarnya tidak ingin itu. Kami berusaha untuk mengakomodasi yang substansi saja. Jadi harga publisnya saja begitu ya, atau harga yang mungkin dikenakan aturan untuk terkait dengan biaya referensi. Nah, tapi untuk ini kami akan pertimbangkan. Makasih masukannya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akan segera digantikan oleh Mas Arief Rahman ya, dengan Mbak Ubi ya, terkait dengan topik-topik ini ya, mulai dari login dan paket. Tapi kemarin login sudah ya, supaya nggak perlu terlalu mengulang lagi ya, loginnya kan sudah pernah. Nanti langsung aja buat paket, termasuk juga fitur-fitur baru aja ya. Kemudian buat akun, update informasi penerbangan dan hotel, dan terkait dengan proses visa. Ya. Nah ini, Pedia Travel, ini mungkin kami mengulang lagi ya. Dolar ini kami tidak akomodasi lagi. Kenapa? Karena aturan dari Bank Indonesia sudah mewajibkan untuk pembayaran menggunakan rupiah. Kami akomodasi hanya dalam rupiah. Ya. Baik. Nah, akses itu apa ya, Mas? Ya, sudah diakomodasi tapi kan, maksudnya sampai iya
Perbedaannya sekarang begini, Pak Wandi ya. Terima kasih sudah bergabung kembali bersama kami. Untuk proses yang bisa dilakukan oleh user itu hanya untuk sisi input saja ya. Termasuk dia nggak bisa melakukan manajemen user. Nah, tapi untuk sisi visa gitu ya, untuk sisi visa itu yang bisa melakukan adalah admin. Jadi itu yang membedakan ya, akses antara user sama admin. Kami nggak akan bisa pisahkan misalnya user ini bisa ini, bisa user ini bisa ini. Kita nggak akan akomodasi itu ya. Karena kami nggak mungkin mengakomodasi kebutuhan bisnis Bapak dan Ibu. Itu sebenarnya adalah kepentingan dari bisnisnya. Ya. Kami hanya mengakomodasi adalah user bisa melakukan input, kecuali untuk proses visa. Untuk mengajukan visa atau teradmin. Dan user tidak bisa melakukan manajemen user. Baik, seperti itu ya. Baik, saya rasa sudah sesuai jadwal ya. Kami setelah ini serahkan Mas Arief Rahman dengan Mbak Ulfi ya untuk bisa bergabung bersama kami untuk menjelaskan ya kira-kira terkait dengan prosesnya seperti apa. Silakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalau ingin import waktunya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Uci dan di sini ada Mas Arief yang akan menemani saya dan Bapak Ibu di sini untuk menjelaskan beberapa fitur-fitur lebih jelas lagi. Untuk pertama, karena untuk login sepertinya sudah sangat jelas dan saya telah membagikan tutorial loginnya sendiri di semua grup yang ada di WhatsApp. Karena itu untuk masalah login sepertinya sudah sangat jelas. Langsung ke Koalaket. Oke, mungkin di sini ada Bapak Ibu yang sudah sangat mengerti ya, dengan cara Koalaket sendiri. Nah, kita coba jelaskan bagi yang ada beberapa yang memang baru login. Oke, ini adalah tampilan untuk kelola paket umroh. Ada nama grup keberangkatan, jenisnya apa, dan durasinya. Untuk menambahkan grup keberangkatan, kita klik tambah paket umroh yang berada di pojok kanan. Oke. Nah, ini grup keberangkatan. Grup keberangkatan ini bisa dibilang satu flight atau satu momen keberangkatan ya. Misalkan sekarang itu lagi momennya Ramadan, jadi ibu dan bapak misalkan ingin membuat grup keberangkatan Ramadan Ceria 2018. Dalam satu grup berangkatan Ramadan itu biasanya 15 hari. Jadi misalkan ibu dan bapak bisa melakukan durasinya 15 hari dan disimpan dan lanjut untuk next step-nya. Di sini deskripsi ibu dan bapak bisa menuliskan deskripsi ataupun tidak jika tidak perlu. Nah, tanggal keberangkatan, misalkan di dalam satu bulan Ramadan itu, ibu dan bapak melakukan penerbangan dua kali, maka ada dua kali keberangkatan. Yang pertama untuk awal Ramadan dan yang kedua untuk pertengahan Ramadan sampai Idul Fitri. Oke, mohon maaf. Dan apa untuk sementara Bapak dan Ibu mohon untuk tidak menelpon call center sampai sesi live ini selesai. Nah, di sini ada program. Nama programnya bisa dipilih
berdasarkan kelasnya, misalkan ada kelas ini si Asia dan ekonomi. Nah, lagi kan udah dijelasin mengenai harga untuk kamar itu sekarang udah ada harga anak bayi dan harga dewasa seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya. Harga dewasa, harga anak, harga bayi ini jika berbeda, namun jika sama, harga anak bisa dimasukkan dengan harga dewasa. Kayak misalkan untuk suit ini 40. Misalkan 25. Nah, di sini misalkan ibu bapak tidak menyediakan fasilitas seperti polda kuat atau jadi ibu dan bapak tidak usah selanjutnya kita akan untuk keberangkatan jadi kan banyak dari ibu dan bapak di sini yang menanyakan bagaimana jika kapasitas kamarnya kami ada yang berlapan berlima itu sudah kami buatkan jadi untuk fasilitas ekonomi kami karena mengisi kuat sampai kita akan berenam dan berlompat. Dan bapak di sini karena memang nggak ada yang tujuh, misalkan cuma ada kapasitas kamarnya 6 dan 8 tidak bisa dimasuki. Mohon maaf Bapak Ibu karena sepertinya di sini ada gangguan. Oke, sudah terinput. Sekarang kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Di sini sudah ada tampilan paket yang sudah diinputnya.
Sekarang kita ke menu pelajaran. Nah, untuk pelajaran ini, ada dua pendasaran yang PPIU bisa lakukan. Pertama, pendasaran jamaah terampun, dan kedua ada pendasaran jamaah pergub keberangkatan. Untuk pendasaran jamaah pergub keberangkatan sampai saat ini mohon maaf sedang kami perbaiki. Oleh karena itu kita akan mencoba pendasaran jamaah terampun. Untuk per akun ini masih sampai saat ini saya masih menerima keluhan mengenai akun itu apa sih, siapa sih yang dijadikan kontak di dalam akun. Jadi untuk akun ini adalah perwakilan dari jamaahnya sendiri, bukan dari pihak PPIU. Untuk akun ini, satu akun bisa dijadikan, bisa membawa beberapa jamaah lainnya, ataupun satu akun itu bisa terdiri dari satu orang. Misalnya, satu grup keberangkatan jamaah untuk reguler itu adalah satu perusahaan. Otomatis, satu yang lain, satu anggota dan anggota yang lainnya itu tidak memiliki hubungan, jadi mereka satu akun itu hanya satu jamaah. Apabila si satu anggota perusahaan itu dia membawa keluarganya 4 orang, maka satu akun itu terdiri dari dia dan 4 orang anggota keluarganya. Itu kenapa demikian? Karena untuk pengecekan umroh di halaman utama web Sipatu itu akan menampilkan data satu akun, bukan satu jamaah. Oleh karena itu, jika Bapak Ibu tidak ingin melihat satu sama lainnya, bisa dijadikan satu akun itu satu anggota. Kecuali yang satu keluarga itu, agar lebih mempermudah koordinasinya, satu keluarga itu dijadikan satu akun. Ketika satu akun itu dicek, itu bisa melihat satu anggota keluarga tersebut. Untuk memulainya, jangan lupa kita pilih program keberangkatan. Tanggal keberangkatan dan jumlah jamaah ini harus diisi. Oke, karena jumlah jamaah ini tidak bisa diedit, hanya bisa ditambahkan, jadi sebaiknya Bapak dan Ibu isi jumlah jamaah sesuai grupnya. Misalkan 4 orang tadi, maka jumlah jamaahnya 5 karena beserta satu akun. Oke. 4 sama akun itu sudah termasuk di dalam 4 orang. Yang juga itu adalah tanggal lahir ini untuk Nik Ganda, karena kemarin ada kasus beberapa yang merasa tidak mendaftarkan jamaah, namun jamaah yang muncul di akun KKU yang lainnya ternyata berkaitan dengan Nik Ganda. Kami menambah fitur masukan tanggal lahir ini untuk cek agar tidak ada nik yang ganda. Oke, kita masukkan tanggal ini. Jadi ini benar-benar Ibu dan Bapak harus benar-benar jujur ya mengisi NIK-nya, karena sampai saat ini masih banyak yang bertanya kepada saya apakah NIK ini boleh diisi asal karena saya tidak memiliki KTP
sebagai jamaah itu nggak bisa. Ibu dan Bapak sebaiknya benar-benar mensyaratkan fotokopi KTP ini kepada jamaah yang ingin mendaftarkan di PPIU Bapak dan Ibu. Dan ini udah terentry akunnya. Sekarang kita akan menggunakan entry jamaah. Ada dua, menggunakan file Excel dan menggunakan form. Waktu kemarin ada beberapa Bapak Ibu ketika import itu tidak bisa digunakan, Ibu dan Bapak bisa menggunakan form dengan mengentry jamaah satu per satu. Itu tidak akan ada masalah. Tapi Bapak Ibu misalkan pengen cepat, ketika pengen cepat kita bisa menggunakan. Ya. Jangan menggunakan Excel. Pertama, ibu dan bapak harus mengunduh format Excel terlebih dahulu. Biasakan kita unduh dulu format Excelnya, karena terkadang ada beberapa penambahan. Nah, di sini ada tambahannya, yaitu pilihan kategori. Cara isinya seperti biasa, kita menggunakan sheet referensi yang ada di belakang, yang ada di sheet. Nah, untuk pilihan kode kamar, pastikan kita memilih kode kamar yang memang pada saat paket itu kita mengisi harganya. Jika tidak, misalkan tadi kan untuk misalkan tadi untuk yang platinum. Tadi yang platinum kita hanya mengisi suite dan double, maka jika Bapak Ibu mengisi triple atau quad, otomatis file Excel akan memunculkan error kalau misalkan pilihan kamar itu tidak sesuai. Oke, kita isi. Cara pengisiannya bisa di copy paste asalkan tidak merubah format. Sekali lagi, tidak merubah format Excel-nya, khususnya pada tanggal lahir harus date formatnya. Untuk kategori usia, itu ibu bapak bisa lihat kembali di referensi untuk memastikan kategori usia itu. Untuk dewasa itu 1, untuk anak itu 2, dan bayi 3. Pendidikan ini tidak wajib, jadi bisa dikosongkan apabila ibu dan bapak merasa tidak perlu atau tidak memungkinkan. Ada yang lain? Jelas. Oke, mohon maaf. Baik, kami akan memperjelas. Untuk mengisi tanggal, jangan lupa sesuai format. Tanggal habis isi juga sesuai format tanggal, karena jika tidak maka akan mengalami mengalami error pada saat penginputan nanti ketika pengecekan data. Untuk jamaah pekerjaan, pendidikan, email itu nggak wajib. Jadi kalau misalkan tidak
tidak ada datanya, Bapak dan Ibu tidak perlu mengisi. Sedangkan untuk email sebaiknya diisi. Tidak wajib, tapi baiknya diisi. Oke, ketika ini sudah selesai, tidak ada data yang kosong. Kita, oke, yang error. Oke, karena tidak ada usia pada data. Oh ya, pilihan kamar, karena kita coba pilihan kamar. Misalkan ada pilihan kamar 5. Padahal dia tadi untuk platinum itu hanya ada 1 dan 2. Ketika ada ibu dan bapak memilih angka 6 atau hekta, itu tidak akan. Jadi kita mulai proses importnya. Klik dan file. Mulai proses. Nah, pada saat sudah muncul, maka kita pilih mulai proses check file. Oke, kita check filenya. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa error dengan warna merah ini. Sebenarnya ketika menampilkan tulisan merah atau error di sini, Bapak dan Ibu bisa tahu di mana letak kesalahannya. Jadi kita tinggal memperbaiki, Ibu dan Bapak tinggal memperbaiki di dalam format Excel. Di sini pada kolom pilihan kamar 2 tidak sesuai dengan referensi. Kebetulan ini yang reguler. Jadi tadi kita hanya mengisi untuk 6 orang dan 8 orang. Kolom kategori usia 5 sudah sesuai dengan referensi, karena Ibu dan Bapak tadi kita lihat untuk referensinya sendiri ada 1, 2, dan 3. 1 untuk dewasa, 2 untuk anak-anak, dan 3 untuk bayi. Oleh karena itu, kita kembali lagi ke format Excel-nya. Kita akan membenarkan filenya. Untuk kamarnya kita hanya mengisi 6 dan 8. Untuk kategori usianya 1 dan 2. Baik. Setelah merasa tidak ada kesalahan, kita coba kembali. Ada tombol kembali di atas ya, Ibu dan Bapak. Tidak perlu hapus file atau melanjutkan karena tidak bisa. Jadi kita langsung kembali dan kita mengulangi proses import. Setelah kita periksa, kita akan mengulangi proses save file dan alhamdulillah tidak ada kesalahan. Jadi kita bisa melanjutkan. Kita mulai proses importnya dengan klik warna biru di tengah, ada mulai proses import. Lalu kita klik. Nah, sukses. Apabila telah ada sukses, berarti proses import itu sudah selesai dilaksanakan. Dan tandanya kita bisa melihat di sini, ada keluar nomor pendaftaran jamaah. Jika ibu dan bapak sudah merasa mengimport file tapi tidak keluar kode usin dan kode pendaftarannya, maka itu belum selesai proses importnya. Nah, di sini kita bisa melihat ada nomor pendaftaran. Di bawah nomor pendaftaran itu ada PIN. Nomor pendaftaran dan PIN ini dilakukan untuk pengecekan di halaman web utama Sipatu. Ibu dan Bapak klik sipatu.kemenag.go.id dan tulis cek status umroh. Ini dilakukan oleh jemaahnya, untuk jemaahnya. Kita masukkan nomor pendaftaran jemaahnya dan PIN. Ini sudah sepasang ya, Ibu dan Bapak. Apabila Ibu dan Bapak tidak melihat PIN di nomor pendaftaran, berarti Ibu dan Bapak itu melihatnya di database jamaah. Di
database yang di kelola jam. Sedangkan PIN nomor pendaftaran ini ada di PIN pendaftaran. Nah, inilah ketika tampil satu akun itu, dia akan memperlihatkan jamaah-jamaah yang dibawahnya. Jadi kalau kita mau memasukkan, maka ada tiga jamaah yang muncul. Kalau misalkan tidak ingin melihat jamaah yang lain, satu sama yang lainnya, saya sarankan untuk satu akun satu jam. Dari saya akan mencoba membalas. Okay. Untuk Kang Mas Alim, jadi untuk pengisian kategori usia itu tadi sudah saya jelaskan bahwa ada di referensi ada 1, 2, dan 3, 1 untuk dewasa, 2 untuk anak-anak, dan 3 untuk bayi. Apakah boleh memasukkan email yang sama namun berbeda jamaah? Boleh. Boleh misalkan di antara keluarga itu hanya satu yang memiliki email itu, boleh. Oke, untuk para mohon maaf. Oke, dari nanti ya. Kalau ada jamaah yang berangkat bulan April kemudian berangkat lagi bulan Mei, kan itu sudah pernah itu juga. Oh, itu tinggal kita tinggal mengisikan itu, justru kita hanya perlu memasukkan nik, maka akan muncul datanya. Oke. Sudah terjauh ya Pak Nabil, itu tidak masalah karena data jamaah yang telah diinput oleh Bapak dan Ibu di KPI itu tidak akan hilang. Jadi ketika kita memasukkan saja sudah keluar data jamaah. Untuk khusus juga bisa kita sudah memasukkan ini sudah khusus sudah bisa, itu harus kita isi manual ya Pak Ahmad. Oke, apakah suara saya sudah jelas sekarang? Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan karena belum ada pertanyaan lagi. Kita lanjut ke proses selanjutnya. Setelah menginput data jamaah, kita akan ke kita ke proses visa. Sudah terdengar jelas? Sudah terdengar jelas? Oke, baik. Kita mulai saja ke pengajuan visa. Untuk mengisi visa jamaah, di sini yang bisa melakukannya hanya akun yang berstatus admin. Jadi apabila Bapak dan Ibu telah membuat akun user, itu tidak bisa digunakan untuk memproses visa jamaah. Ini adalah halaman pengajuan visa jamaah ya Bapak atau Ibu. Untuk memulai pengajuan kita bisa cek. Mohon maaf ada suara besar. Oke, kita klik buat pengajuan visa baru. Di sini ada dua, ada buat pengajuan visa baru atau proses visa yang sudah diajukan. Kita akan membuat proses pengajuan visa baru.
di sini karena yang kami gunakan itu adalah Nusantara Tours, dan di sini Nusantara Tours sendiri memiliki akses provider visa, maka saya bisa mengajukan visa untuk PPU saya sendiri. Jadi karena proses ke Nusantara Tours. Ini ada beberapa jamaah yang akan kita ajukan visa. Ini hanya contoh saja ya. Kita untuk memulai pengajuannya, karena ini beberapa jamaah yang belum diajukan visanya, kita centang beberapa jamaah yang akan kita ajukan. Misalkan kita akan memasukkan 3 yang akan kita ajukan visanya. Setelah itu kita klik ajukan jamaah yang tercentang. Nih, sukses. Ketika setelah ada tulisan sukses, berarti kita sudah mengajukan ke provider kita. Setelah itu selesai dan kirimkan. Jangan lupa diklik selesai dan kirimkan. Ketika ada muncul pop-up seperti ini, kita bisa memeriksa berapa total jamaah yang akan kita ajukan dan pada tanggal berapa. Karena sekarang itu tanggal 2, maka akan muncul tanggal ini kita mengajukan berapa jamaah untuk provider mana. Dan ini provider tujuan, provider kita tujuannya akan muncul di sini. Setelah itu jangan lupa klik kirim pengajuan. Tunggu sampai prosesnya selesai. Jika Ibu dan Bapak belum mengklik kirim pengajuan ini, maka visa itu tidak akan terlihat. Sambil kita menunggu prosesnya, kita akan membaca jelasan suara yang di belakangnya. Oh iya. Untuk visa, apakah yang input provider visa saja atau yang belum provider juga input data visa? Nah, terima kasih dari Safarindo Tour Travel. Jadi untuk visa ini yang mengajukan adalah semua PPU bisa mengajukan visa jamaah. Namun pada prosesnya, proses visa sendiri itu hanya provider visa yang bisa melakukan prosesnya. Jadi tugas Bapak dan Ibu PPU yang bukan provider visa, tugasnya hanya sampai sini, hanya sampai mengajukan visa. Setelah itu proses selanjutnya provider visa yang melakukan prosesnya. Untuk provider visa, bisakah melihat siapa saja yang mengajukan sebelum proses visa? Oh, bisa nanti ya Pak. Oke, nah setelah sukses kita bisa melihat ada data-data yang telah kita ajukan. Karena saya adalah provider visa, jadi saya bisa langsung memproses visa. Untuk provider visa bisa klik menu proses visa. Dan menu proses visa ini hanya muncul di akun Bapak Ibu yang provider visa. Jika Ibu dan Bapak merasa bahwa
PPU-nya provider visa tapi tidak bisa memproses visa, bisa hubungi call center. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu PPU yang merasa provider visanya tidak ada di dalam list provider visa, silakan bisa kontak saya di WhatsApp. Oke, nah ini ketika kita memasuki halaman proses visa, Bapak dan Ibu provider bisa melihat visa, kode-kode pengajuan visa dari berbagai PPU. Misalkan kita di sini ada kode dan berikut tanggal kapan dia mengajukan proses visa, ada jumlah jamaahnya, jadi ada tanggal rilis visa dan status ini tugas provider visa adalah sampai visa rilis atau berwarna hijau. Oke, tadi kita melanjutkan. Oke, kita akan melakukan proses kita. Nah, di sini ada pada tanggal sekarang ada pesan-pesan. Misalkan kita akan memulai prosesnya, klik Nusantara Tours yang tadi tanggal 2 Mei. Selanjutnya kita masukkan ke dalam daftar. Kalau misalkan Ibu dan Bapak ingin melihat jamaahnya terlebih dahulu, bisa dilihat di sini jamaahnya. Setelah itu kita masukkan ke dalam. Di sini, ketika Ibu dan Bapak memasukkan ke dalam daftar, maka dari pengajuan visa yang available, pindah ke pengajuan visa yang disertakan. Artinya, Bapak dan Ibu akan memproses visa yang di sini. Kita karena proses visa ini sudah selesai, kita langsung kirimkan proses visa kita. Kirim pengajuan. Ketika Ibu dan Bapak provider telah mengklik kirim pengajuan, maka visa jamaah yang ada di provider, bukan non provider atau PPU yang mengajukan, itu prosesnya akan berubah. Nah, kita bisa melihat di visa jamaah sekarang sudah diproses, statusnya diproses. Ada tulisannya diproses, berarti sudah diproses oleh provider visanya. Selanjutnya, provider visa itu dia telah MOFA-nya udah rilis. Klik, kita harus update sendiri. Kita mau rilis, simpan informasi MOFA. Nah, MOFA-nya sudah rilis. Untuk pengantrian MOFA-nya sendiri masih manual. Kemudian Bapak bisa mengentri nomor MOFA-nya. Nah, di sini satu-satu, atau bisa menggunakan import nomor MOFA. Untuk mengimpor nomor MOFA, Ibu dan Bapak bisa mengunduh format file importnya terlebih dahulu. Saya kita coba salah-salah. Saya coba yang mana? Misalkan nomor MOFA-nya berapa? Terus
Okay. Tanggal mau farelisnya. Kita simpan di kita. Setelah mau farelis, maka oh ya, di sini ada menu. Jika nomor dan tanggal mofanya itu salah, bisa dikoreksi di menu. Ketika mofa itu sudah rilis, maka status visa di PPU juga berubah. Proses, kita kembali ke proses visa. Karena nah, di sini saya akan menjelaskan ada progres visa pengajuan. Ada beberapa tahap. Yang pertama, proses pengajuan visa dari kita, informasi rilis novel itu sudah kita. Sekarang kita akan merilis visanya. Kita klik visa rilis. Yang berapa visa tersebut rilis? Setelah kita rilis, baru kita masukkan nomor visa. Proses kita ini masih manual ya Bapak Ibu, jadi penginputan nomor masih manual, sudah terefisiensi. Imigrasi, misalkan nomor visa berlakunya 10 hari. 15 hari lalu kita keluar dari simpan barulah proses selesai atau bisa itu kan tadi manual ya Bapak dan Ibu, sekarang kita akan menggunakan format langsung. Misalkan karena ini satu akun kan 3, ada misalkan Ibu dan Bapak satu akunnya itu sampai 10 gitu. Jadi Ibu dan Bapak tidak ingin mencetak satu-satu, kita tinggal unduh format. Di sini setelah ada data seperti kode proses visa, nama jamaah, nik dan tanggal keberangkatan, Ibu dan Bapak jangan pernah merubah data itu sedikit pun. Jika Ibu merubahnya maka akan ada error. Kita mulai import nomor visa. Kita mulai proses import. Proses importnya ini mudah, sama seperti jamaah. Nah, misalnya kita mulai cek file. Ini karena tidak ada yang bermasalah. Kita mulai proses import. Selesai. Dengan mudah kita telah memasukkan nomor visanya. Semuanya sudah selesai dan visanya sudah rilis. Bila kita kembali. Kita bisa cek di status keberangkatan. Oh iya, tadi kan bukan itu ya orang. Tadi siapa? Kita cek aja ya. Tadi namanya sudah. Visa umrohnya sudah rilis. Itu akan berwarna hijau. Jadi untuk para jamaah atau PPU yang ingin mengecek jamaahnya apakah sudah rilis atau belum, nanti saya di sini ya.
Lanjut ya. Proses kita sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Suara ya. Oke, baik, kita akan ada pertanyaan nih dari bisakah admin membuat akun Sipatu untuk Kak Eso? Jadi admin ini bisa membuat beberapa user, bisa dibilang sub akun, tapi user ini berbeda dengan akun admin yang telah diberikan dari Kementerian Agama. Bedanya, untuk user itu tidak bisa memproses visa, sedangkan untuk akun itu bisa. Dan user tidak bisa membuat akun lainnya, sedangkan admin bisa membuat user. Seperti itu, Kak Ejo. Oke, udah jelas? Apakah sudah jelas, Ibu, Bapak? Oke, mohon maaf, suaranya tidak jelas. Oke, udah jelas sekarang. Oke, baik, kita lanjutkan kalau begitu. Kita baca pertanyaan yang selanjutnya. Sebentar. Kita akan bacakan tadi sampai mana. Provider visa udah dijawab. Selanjutnya, mohon jelaskan dari PT BB Tour Travel Karawang, mohon jelaskan perihal rekomendasi pembuatan paspor. Jadi untuk rekomendasi pembuatan paspor ini masih manual, tetap seperti yang biasa Ibu dan Bapak lakukan sebelum adanya sistem ini. Untuk rekomendasi paspor ini tadi sudah dijelaskan oleh pembicara pertama sebelum saya, ya, Pak. Kita next. Oh, dari Pak Ahmad Mariani sudah dijawab kalau visa itu bisa menampilkan siap nama PPU nya itu muncul nggak untuk pas kita mau proses visa, nama PPU-nya itu muncul nggak? Muncul ya, muncul. Tadi kan karena kami sama-sama Nusantara Tour dan kami merupakan provider, PPU-nya juga sama, jadi tadi muncul. Lanjutnya, di kategori usia diisi dengan apa? Di situ referensi tidak ada. Oh, ada ya, di referensi yang baru ada. Jadi Bapak dan Ibu, sekarang jika ingin menginport data jamaah, silahkan di kembali mendownload atau mengunduh
sheet-nya, sheet yang baru. Jadi di format Excel ini sudah ada kategori usia 1, 2, dan 3, 1 untuk dewasa, 2 untuk anak, dan 3 untuk bayi di bawah umur. Selanjutnya, terkait dengan pengajuan visa, ketika membuat pengajuan visa entry jamaah, kok tidak muncul? Itu muncul jika kita mengklik listnya ya. Coba kita akan mempraktekkan nama jamaahnya itu muncul ketika sudah diajukan. Misalkan kita ke proses jamaah. Pengajuan visa. Ya benar, visa. Oke. Nah, kita harus meng... Nah, ini nama-namanya akan muncul jika sudah ada nama yang sudah diinfort, itu pasti muncul. Datanya kita centang data yang akan diajukan. Tadi udah kita prosesnya sudah kita coba ajukan jamaah. Dan jamaah ini sekali lagi tidak akan muncul di proses visa apabila tidak menyelesaikan proses visa itu dengan centang selesai dan klik kirimkan. Jika sudah selesai. Nah, proses kirim pengajuan ini harus benar-benar dicentang. Apabila tidak dicentang, maka ibu dan bapak tidak akan bisa melihat proses pengajuan. Maksudnya apa? Dari pihak yang akan memproses visanya atau provider visa. Seperti itu. Kirim pengajuan baru akan muncul di proses visa. Selanjutnya ada lagi. Ada pertanyaan lagi kah mengenai proses visa? Cara penggunaan user. User itu sama ya, sama admin, sama sekali sama dengan admin. Bedanya tidak bisa memproses visa. Seperti itu. Ketika sudah proses juga yang muncul bukan nama PT. Oke. Ini kita ke proses visa. Kita pilih masalahnya. Nah, di sini ada travel umroh yang mengajukan visa ke provider visa Bapak dan Ibu. Oke, jadi sudah terjawab ya. Oke, sudah selesai terjawab mengenai tadi siapa yang muncul ya? Oke, Pak Ahmad Mariadi, sudah jelas ya. Di sini bisa melihat nama PPIU yang mengajukan visa. Dari Aida Turindo. Mbak, untuk bisa input nomor visa harus akun atau user? Oh, itu harus akun. Sekali lagi, yang memproses semua visa itu hanya akun saja. Baik, dari Aidatur sudah terjawab. Ini user belum bisa dipakai, Mbak. Bisa. User bisa dipakai. Ketika dibuat itu langsung udah bisa dipakai. Dari Pak Adlin Ritongga. Saya Adlin dari PT Penjuru Wisata Negeri ingin bertanya untuk SMS notifikasi dari Kemenag itu yang menarik pemilik akun atau jamaah yang terdaftar. Itu akun, sekali lagi akun, oleh karena itu akun itu sebaiknya dan kami mengharuskan PPIU untuk mengisi data akun itu adalah data jamaah, bukan data perwakilan dari travel. Selanjutnya, untuk kolom biaya yang tertera di sistem, kami melihat masih biaya kamar saja, tidak ada total biaya paket. Oke, untuk biaya ini, jadi sebenarnya
ini adalah biaya paket dengan kamar yang berbeda, seperti itu. Jadi, misalkan bisa dibilang harga kamar ini ibu dan bapak tidak menginput harga kamarnya, tapi harga paket dengan kamar tersebut, seperti itu, Pak. Seperti itu, saya lanjut. Biaya yang muncul pada saat jamaah cek status per induku adalah biaya total keseluruhan jamaah, sehingga banyak yang bertanya biaya kenapa mahal sekali. Sekali lagi Bapak dan Ibu, akun itu digunakan untuk pengecekan jamaah. Oleh karena itu, baiknya ketika satu jamaah dengan yang lainnya itu tidak memiliki hubungan, sebaiknya Bapak dan Ibu membedakan akun. Akun ini karena kami adakan untuk mempermudah satu keluarga, jika misalkan satu keluarga itu tidak semuanya mengerti terhadap sistem. Jadi, hanya dengan satu orang itu bisa mengkoordinir satu keluarga. Jika tidak ingin melihat temannya yang lain, Bapak dan Ibu bisa membedakan akunnya per individu. Satu akun, satu individu itu tidak masalah. Jika memang itu digunakan untuk agar yang lain tidak mengetahui biaya yang lainnya. Seperti itu. Untuk pembuatan user. Oke. Banyak yang ingin menanyakan pembuatan user. Baik, saya akan coba mempraktikannya. Ibu dan Bapak bisa ke dashboard. Pertama kali masuk, ada pengaturan travel. Di pengaturan travel itu ada 4 pilihan, info travel, kontak, logo, dan user travel. Ini sudah dijelaskan di minggu sebelumnya. Kita akan langsung ke user travel. Ini adalah user dari akun ini. Jika Bapak Ibu belum pernah memiliki membuat akun user, maka di sini hanya satu yang hanya satu akun dan itu statusnya approved. Jika status ini approved, otomatis akun itu user itu bisa digunakan. Oke, baik. Untuk menambahkan user, kita klik user. Namanya siapa? Misalkan akun ini akan digunakan untuk Mas Arif. Kita tuliskan. Email yang akan digunakannya. Oke, untuk username-nya, Ibu bisa membedakan dengan emailnya. Ibu dan Bapak bisa membedakan dengan emailnya apabila merasa ketika kita login menggunakan email itu terlalu panjang. Kita bisa membedakannya email dan username. Statusnya user. Karena admin tidak bisa membuat admin. Admin hanya bisa membuat user. Jangan lupa centang user. Kita gunakan passwordnya. Jika ingin... Salah. Oke, sama. Nah, bisa memasang foto. Oke. Nah, oke. Di sini, filenya harus minimal, maksimal 100 KB ya. Jadi, Ibu dan Bapak jika ingin mengupload foto, harus di bawah 100 KB. Oke.
Nah, kita pilih. Kita ketika kita memilih file yang lebih dari 100 KB maka akan tidak bisa diupload. Kita pilih. Oke, kita klik create. Maka akun itu akan ada di sini. Nah, ini ada akun baru. Akun baru ini bisa digunakan misalkan ibu memiliki cabang. Nah, si cabang itu bisa menginput, mengentry data jamaah di menggunakan akun ini. Kita coba login. Ketika ibu dan bapak membuat akun dan statusnya approved, maka dia langsung bisa digunakan. Kita coba gunakan. Oke, nah kita coba login PPIU menggunakan akun yang tadi. Oke. Okay. Kita tunggu login. Selanjutnya, kok nggak bisa hapus user mic, nanti kita akan praktekkan. Nah, ini dia si user yang tadi bisa langsung login. Ini data yang tadi kita udah masukkan. Dia tidak. Menunya pun sama, hanya saja dia tidak bisa memproses visa. Nah, kita akan memproses visa. Kita bisa melihat bukan dari CPC kan, sebenarnya paling penting itu sebenarnya dari dua user yang sama, revenue-nya seberapa beda sih. Nah, dia tidak bisa melakukan proses visa. Oke, okay, selanjutnya untuk pembuatan user selesai, selanjutnya hapus user. Oh, sebentar, ini menggunakan user. Nah, ini adalah user yang telah tadi buat. Kita akan menghapus user. Oh, maaf, ini masih akun yang user. Kita keluarkan dulu. Okay. Nah, ini baru benar. Hapus. Selesai. Sudah terhapus. Begitu caranya. Selanjutnya dari Aida Turindo, kalau misalkan ada 5 keluarga harus ada 5 akun ya Mbak? Iya, bisa jadi iya, agar satu keluarga itu dengan keluarga yang lainnya tidak bisa melihat datanya, seperti itu.
nggak ada maksimalnya ya. Untuk user itu bisa menggunakan sebaik mungkin, namun sebijak mungkin dan tidak dipersalahkan, tidak dipersalahgunakan. Oleh karena itu, harapannya akun user ini yang megang akun admin, yang membuat akun admin itu bisa berkonsultasi dengan pimpinannya agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaannya akun user tersebut. Pada saat pembuatan visa, kenapa entry jamaah tidak muncul? Ini udah dibahas tadi ya, udah selesai. Kalau ada data jemaah WNA, gimana nih Mbak? Oke, sistem SIPATWI ini telah kami jelaskan pada sesi sebelumnya bahwa SIPATWI ini didedikasikan untuk warga negara Indonesia. Jadi untuk WNA tidak perlu didaftarkan di SIPATWI. Dari Pak Adlin, apa bedanya akun admin user? Tadi udah dijelaskan ya. Karena user itu tidak bisa digunakan untuk memproses visa. Akun user bisa mengakses seluruh menu. Ya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu harap bijak dalam menggunakan akun user. Seperti itu. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi mengenai ini. Baik, tidak ada pertanyaan lagi, Bapak dan Ibu. Saya sudah menjawab semuanya. Selanjutnya nih. Oke, kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Proses visa selesai. Kita akan mengupdate keberangkatan dan kepulangan jamaah. Klik menu keberangkatan di sidebar, maka akan muncul seperti ini. Seperti ini, karena kita tadi sudah memasukkan Ramadan Ceria. Oke, kita pilih paket Ramadan Ceria yang tadi kita telah buat. Update info keberangkatan untuk jika keberangkatan itu sudah, misalkan dia keberangkatannya tanggal 17 Mei. Jika ada pemunduran dari keberangkatan, Ibu dan Bapak bisa mengubah tanggal keberangkatannya. Diubah tanggal keberangkatan 17, karena ada satu hal diganti jadi tanggal 18, kita simpan perubahan. Otomatis data langsung terubah. Selanjutnya, kita harus memasukkan entry perwakilan PPIU yang ada di Arab Saudi dan mutawifnya. Klik entry perwakilan PPIU. Siapa nama nama kontaknya siapa yang bisa dihubungi. Masukkan nomor teleponnya. Email itu opsional, jadi Ibu dan Bapak bisa mengosongkannya, lalu simpan kontak. Mohon maaf, ada sedikit gangguan internet sebenarnya di sini. Nah, setelah selesai, sudah ada kontaknya. Apabila ingin mengoreksi, tinggal dikoreksi bagian koreksi kontak perwakilan. Sekarang kita akan memasuki entry mutawifnya. Siapa? Oke, nomor teleponnya siapa? Siapa? Halo. Lalu kita simpan kontaknya. Selesai. Nah, bagaimana cara mengupdate keberangkatannya? Jika berangkat, Ibu dan Bapak tinggal centang sudah berangkat.
tanggal berapa berangkatnya diisi. 18, lalu simpan perubahan. Tersimpan. Maka data otomatis tersimpan bahwa itu jamaah-jamaahnya sudah diberangkatkan. Begitu juga dengan kepulangan. Kita klik menu kepulangan. Gambarannya, tampilannya akan seperti ini. Yang sudah berangkat, ada beberapa yang sudah berangkat. Dan misalkan kita akan di sini ada tulisannya belum pulang. Jika sudah pulang, kita tinggal update info keberangkatan. Diklik sudah pulang. Dia pulang tanggal berapa? Karena dia berangkat tanggal 17. Simpan perubahan. Nah, ini dia. Untuk kepulangan ini, kita wajib, Bapak dan Ibu wajib memasukkan apabila ada beberapa yang tinggal di Tanah Suci, baik itu untuk kepentingan tur ataupun yang lainnya, apabila ada tinggal tandai jamaah yang belum pulang, siapa yang belum pulang, karena tadi statusnya semuanya udah pulang, jadi hanya menandai yang belum pulangnya, misalkan Mas Asrul ini belum pulang dia, karena akan ada dia stay bersama keluarganya selama 5 hari, klik overstay, klik belum pulang. Nanti akan ada muncul berapa hari dia overstay, seperti itu. Wow, begitu rasanya sudah selesai sampai kepulangan. Tugas Bapak dan Ibu dari PPIU sudah selesai ketika sudah mengupdate info kepulangan. Seperti itu. Kita kembali ke pertanyaan. Kapan menu ID card bisa dipraktekkan sebelum launching? Nggak bisa ya Pak Ahmad ya. ID card ini tidak bisa kita keluarkan sebelum launching. Kapan itu launchingnya? Kami masih belum tahu tanggal pastinya, namun awal bulan Mei ini. Jamaah yang sudah lewat, apakah bisa dimasukkan? Ini sudah kita jelaskan berkali-kali ya Pak Aris ya. Kalau untuk misalkan penginputan data jamaah sampai visanya selesai itu maksimal H-1 keberangkatan. Karena di tanggal yang sama kita tidak bisa melakukan input data apapun. Seperti itu. Selanjutnya, menu import jamaah ketika kita sudah sekali mengimport data jamaah lalu kita import lagi data SR kedua karena ada jamaah tambahan, kenapa tidak bisa diimport lagi? Itu karena sebaiknya tidak demikian, karena itu akan ada data jamaah yang double. Ya Pak Adlin ya, jika ingin menambah jamaah, Bapak bisa menggunakan per akun itu lebih mudah, atau di akun itu ada menu tambahan per akun. Keberangkatannya pilih ya reguler ini. Kita tinggal memasukkan data jamaah. Misalkan kita belum memasukkan data jamaahnya 2. Kita belum memasukkan data jamaah. Dua. Kita masukkan dulu. Kita masukkan data 2 jamaah. Atau misalkan yang tertinggal itu hanya 1 jamaah. Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Penanggung jawabnya siapa, tulis nama akunnya, nanti simpan dan lanjutkan di sini. Jadi ini lebih mempermudah dibandingkan ketika kita belum kekurangan menginput data jamaah hanya 1 atau 2, menggunakan grup import grup keberangkatan itu terlalu
lebih mudah menggunakan perakun untuk data jamaah yang tertinggal seperti itu. Mbak, dari Mbak Arofah, dari Arofah Mina, Mbak, apa pengaruhnya data keberangkatan yang sudah lewat untuk PPU? Karena ini masih trial, apa ada batas hari tanggal sampai kita sekian? Oke, untuk saat ini, bisa dibilang trial, iya. Sebelum launching, Bapak dan Ibu tidak bisa memasukkan data jamaah yang sudah berlalu. Namun data jamaah itu harus lapor SIMPU. Tunggu sebentar. Sebentar. Ininya mati nggak? Yang ini. Oh, bisa. Oke, baik. Kita lanjutkan. Baik, sebentar, mohon maaf. Mohon maaf karena ada internet yang mati. Ini mengenai akun sudah ya Bapak dan Ibu. Mohon Bapak dan Ibu. Apabila Ibu dan Bapak ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan lagi. Nanti akan kami bacakan. Terima kasih.
Oke, kita lanjutkan. Dari Pak Arudam Jaya, menu overstay itu apakah langsung diestimasi sistem berapa hari dibolehkan overstay? Enggak sih, enggak ada. Enggak, sampai sekarang belum ada berapa hari kita maksimal bisa overstay, tapi untuk nantinya kita hanya perlu keterangan kenapa dia overstay. Berarti sifat tuh jalan simpu juga harus diupdate ya Mbak? Iya Mbak Arofa, sampai saat ini, sampai saat sampai sifat tuhnya launching, sifat tuh tetap harus digunakan. Karena sifat tuh tidak mengeluarkan LRPU seperti itu. Jadi kedepannya jika sudah launching, Ibu dan Bapak harapannya bisa menginput data jauh-jauh hari sebelum tanggal keberangkatan. Kok bisa ya, bisa misalkan pertama dari awal kita sudah menentukan kita punya paket apa, tanggal berapa berangkat, itu kan sebenarnya sudah ada ya dari awal, dari jauh-jauh hari keberangkatan. Nah, Ibu bisa mulai memproses dari kelola paketnya, misalkan pendaftarannya jika sudah ada banyak baru pendaftarannya dimasukkan. Itu bisa step by step jauh-jauh hari sebelum keberangkatan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Iya, sekarang sudah zuhur. Dan memang sudah jam 12. Mungkin sosialisasi sifat tuh hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita isoma, tapi kita next minggu depan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Apabila yang ada yang ingin ditanyakan, bisa lewat grup ya. Oke, makasih, Pi.